jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya Sasa dan saya Brenda dalam Breaking News GBI Crown Palace. Saat ini kami dan tim sedang berada di Nganjuk, Jawa Timur, tepatnya di Air Terjun Sedudo. Mari kita saksikan beberapa informasi untuk minggu ini. Salibmu maha sempurna, tebus dan layakanku. Yeshua. Brothers, I go to prepare a place for you. Go into all the world and preach the gospel to all nations. You will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. And know that I will be with you always. Hadirilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan dilayani oleh Pendeta Santoso Irawan, Gembala Sidang GPI Crown Palace. Kamis 30 Mei 2019, jam 7:30 pagi, jam 10 siang dan jam 5 sore di GPI Crown Palace Gedung Gria Kanaan Lantai 2 Semarang. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan jangan lewatkan live worship bersama Jeffrey S. Chandra pada hari Minggu 2 Juni 2019 jam 7:30 pagi, jam 10 siang dan jam 5 sore di GBI Crown Palace Gedung Gria Kanaan Lantai 2 Semarang. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Libur Sekretariat. Sekretariat Gereja akan libur mulai tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019. Selama hari libur, seluruh kegiatan gereja akan ditiadakan dan untuk menara doa akan tetap ada mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan jemaat, dapat menghubungi Bapak Junaidi di nomor 0815-7511-9000 atau dengan Bapak Yermia di nomor 0878-3219-1923. Demikian beberapa informasi untuk minggu ini. Informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja www.gbcrownpalace.org. Sampai jumpa dalam Breaking News minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.